Goalball diperkenalkan pada edisi 2005 di Filipina. Sehingga kini acara tersebut telah didominasi oleh pasukan Thailand. Namun pada Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017, situasi sudah berubah. Garang untuk memusnahkan reputasi Thailand selaku gegasi acara Goalball 2 tahun ini. Malaysia menang 9-5 pada perlawanan tersebut walaupun berdepan tetangan hebat daripada lawan mereka itu sejak di awal permainan.